Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Henitia. Hari ini saya ingin berbagi resep steam cake kapas. Steam cake kapas ini beberapa waktu lalu lagi viral di negara tetangga. Nah, untuk steam cake kapas ini bedanya dengan bolu kukus yang biasa kita kenal itu adalah pada kelopaknya. Untuk steam cake kapas ini kelopaknya terbagi 4 dan itu sama rata. Tonton video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa jika kalian suka dengan video-video saya untuk selalu like, subscribe, dan komen. Bahan yang diperlukan 200 gram tepung terigu, kemudian 200 gram susu UHT plain, 1 butir telur, 160 gram gula pasir, setengah sendok teh pasta vanila, 1 sendok TSP atau TBM. Untuk semua bahan ini akan kita mixer jadi satu. Gunakan kecepatan tinggi. Untuk mixernya itu waktunya selama 10 sampai 20 menit. Jadi sesuaikan dengan kecepatan mixer dan banyaknya adonan. Memixer steam cake ini, pastikan adonan sudah putih, kental, berjejak, dan pastikan juga sudah tidak ada gelembung udara di adonan. Nah, untuk adonannya akan saya timbang. Jadi ini saya timbang karena akan saya bagi 4 bagian sama rata. Untuk satu resep ini jadinya 600 gram. Jadi untuk per bagian nanti akan saya bagi 150 gram. Nah, ini sudah jadi 4 bagian. Ini akan saya warna. Untuk warnanya saya akan bikin warna pastel. Dan kita sisakan satu adonan untuk warna putih. Jadi warna putih ini nanti akan kita taruh di atas masing-masing adonan. Nah, ini kita aduk semua seperti ini sampai tercampur rata. Ini putihnya kita biarkan. Kemudian akan kita masukkan di piping bag. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan saat kita memasukkan adonan ini dalam cetakan, jadi nanti tidak belepotan, jadinya akan rapi. Ini sudah selesai 4 bagian sama. Cetakan yang saya pakai itu ukuran 7,5 cm. Jadi untuk kertasnya ini ukuran diameter atas 7,5 cm. Dan untuk tingginya sekitar 2,5 cm. Kita isi adonan dasar seperti ini sampai hampir penuh, lakukan sampai habis. Nah, untuk masing-masing adonan dasar itu jadi 5 cup. Setelah itu di atasnya akan kita timpa dengan warna putih. Ini harus sampai penuh ya teman-teman, biar nanti mekarnya cantik. Untuk menjadikan 4 bagian yang sama, gunakan air lemon. Kemudian kita kerat-kerat pakai lidi seperti ini. Jadi seperti simpul tambah, pastikan ini 4 bagian sama. Lanjut kita akan buat untuk motif buahnya. Jadi untuk motif buah itu sesuaikan dengan adonan dasar. Supaya hasilnya lebih cantik, akan kita kasih untuk tangkai buah ini. Jadi untuk tangkai buah saya pakai pewarna hijau seperti ini. Lakukan sampai selesai. Ini sudah selesai semua. Saatnya akan kita kukus. Untuk kukusan harus benar-benar panas ya. Jadi saya menggunakan panci klakat. Jadi kalau teman-teman tidak ada panci klakat, boleh memakai panci apapun. Tapi untuk atasnya bisa ditutup memakai serbet supaya airnya tidak jatuh ke bawah. Selesai, mekar cantik semua. Nah, warnanya cantik-cantik kan, dan mekarnya itu bisa benar-benar 4 rata sama bagiannya. Cantik banget, ini bisa jadi untuk ide jualan. Jadi untuk tekstur cake kapas ini menurut saya itu sama persis dengan bolu kukus yang biasanya kita bikin. Namun motifnya itu cantik banget, kalem karena mungkin perpaduan warna pastel. Dan motif buah yang di samping ini, Masya Allah, cantik banget. Teman-teman bisa ya recook di rumah, ini mudah banget, resepnya simple, gampang. Dan bahannya juga mudah kita temukan di sekitar kita.
Kelihatan kan kalau kuenya itu lembut sekali, dan kek kukus ini tidak ada yang mengkerut di bawahnya. Untuk tips dan trik membuat bolu kukus, teman-teman bisa lihat di video saya yang lainnya. Untuk linknya nanti akan saya taruh di deskripsi box. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai ketemu di video selanjutnya.